Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channelnya Homsin Channel. Untuk kali ini saya akan memijat bagian punggung yang sakit ya, seperti ini ya keadaannya, bisa dilihat punggungnya katanya sakit, buat napas sesak. Ini bisa juga disebabkan karena cedera di bagian punggung. Untuk lebih jelasnya, simak video saya. Terima kasih. Oke, sahabat-sahabat saya, teman-teman saya dimanapun Anda berada, terima kasih sudah support channel saya dengan mensubscribe dan juga komen. Terima kasih banyak. Pada video saya kali ini saya akan memijat bagian punggung ya. Punggungnya sakit, sesak napasnya. Untuk bernapas itu terasa sesak, maka yang harus ditekan adalah bagian punggung dulu, bagian yang sakit dan area-area sekitarnya. Biasanya keadaan ini dialami karena cedera pada otot punggung karena mengangkat beban berat tanpa pelemasan otot, tanpa pemanasan dulu, otot punggungnya agak ketarik. Diperlukan pemijatan dan juga pengurutan. Cari ketegangan-ketegangan ototnya di area mana, tekan-tekan, rasakan yang area tegang. Kendur ototnya, karena jika terjadi cedera di otot punggung maka bernapas pun agak terasa sakit ya. Terima kasih buat yang sudah menonton video saya dan juga yang sudah subscribe saya. Biasanya itu di area sini. Rasa sangat kaku atau punggungnya. Di area ini jika ditekan itu akan terasa nyampe ke dada, bisa meringankan sesak napas ya di area ini, dan menekannya jangan terlalu kuat karena akan mencederai otot itu sendiri.
pelan-pelan saja namun berulang-ulang sampai terasa agak enakan ya. Ini ya teman-teman ya. Kemungkinan ya, oke ngangkat beban keadaan ototmu belum lemas. Juga daerah sekitar-sekitar yang sakit diperlukan penekanan juga biar kendur ototnya. Terima kasih yang sudah mau komen, karena komentar kalianlah saya bisa mengetahui kekurangan saya dan bisa memperbaikinya. Saksikan terus video saya, tonton sampai selesai dan nantikan video saya berikutnya. Baik, untuk yang ingin tahu alamat serta nomor telepon saya, di bawah video ada
lokasi saya beserta nomor HP dan WA. Silakan dicari di Google Map. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian pemirsa, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, tutorial sederhana dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.